Yang Berhormat tadi. Seterusnya saya beralih kepada cadangan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang agar tidak menjalankan program-program yang akan menjejaskan keharmonian negara dan juga pendirian kerajaan berhubung dengan ISED. Jadi untuk makluman semua Yang Berhormat, saya telah pun memperjelaskan pendirian kerajaan berhubungan dengan isu meratifikasi ISED semasa waktu pertanyaan Menteri kepada soalan Yang Berhormat Penggerang pada hari Khamis lalu serta semasa ucapan penggulungan Perbahasan Belanjawan 2019 peringkat dasar di Dewan Yang Mulia ini pada hari Isnin yang lalu. Dan kerajaan memberi jaminan seperti mana saya katakan pada hari tersebut, saya sekali lagi ingin menyatakan bahawa kerajaan memberi jaminan bahawa perkara 153 Perlembagaan Persekutuan tidak akan dipinda ataupun dimansuhkan, dan sekiranya ISED ini perlu diratifikasi kelak, maka pendirian dan pendapat dan cadangan daripada semua pihak akan diambil kira. Kita akan engage publik dan semua wakil-wakil kerajaan dan juga wakil-wakil daripada pihak pembangkang, semua sekali akan diambil kira, dan hanya selepas itu sekiranya perlu saja akan diambil tindakan yang sewajarnya oleh kerajaan. Saya minta penjelasan sedikit, Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat Ngerusi. Saya ingin tahu apa kesan kalau kita tak payah tanda tangani isu ini. Jadi apakah selama ini, sebelum ini dalam keadaan negara kita tidak menandatangani, kita dah boleh hidup dengan aman, tetapi apa dasar, perlunya kita dasar menandatangani dengan keadaan kita terikat? Butiran, khususlah butiran. Tanda tangani isu ini, maka memberi kesan kita akan terikat. Yang Berhormat, semua ini sudah dibincangkan pada peringkat dasar. Teruskan Yang Amat Menteri untuk golongkan. Kenapa pula tutup? Terima kasih. Terima kasih. Minta supaya kerajaan kaji sebaik-baiknya, jangan tanda tangani. Ya, silakan. Dato' Yang Dipertua, dengan itu saya telah selesaikan penjelasan saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.